dulu dia tak pakai tudung, tuan-puan. Dia free hair. Dia mengajar orang cara macam mana nak betulkan rambut, nak ikut. Dan dia kata apa? Dia aman di sana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini dia lupa dan lalai. Tinggal anak jauh. Aduh, nak mencari bahagia, tuan-puan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah, ya, bersama-sama dalam majlis ilmu. Yang apa tujuan kita datang majlis ilmu, sahabat-sahabat sekalian? Apa tujuan dia? Ya, kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nak mendapat ataupun meraih keredaan Allah, pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maknanya pokok pangkalnya, tuan-puan sekalian, yang paling utama bila kita datang ke majlis ilmu, kita nakkan ya ilmu yang boleh menyampaikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang memilih kita untuk hadir? Siapa yang memudahkan kita untuk hadir? Siapa yang membuka pintu hati kita untuk hadir? Memberi keupayaan kepada kita untuk hadir? Ya, jawabnya semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu mari sama-sama sahabat-sahabat semua, para muslimah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tajuk kita pada pagi ini, ramai yang tak tahu tajuk kan? Dia datang je tak kisah tajuk apa, ustazah. Cara nak buat kek batik pun kita orang datang. Ya, tu bagus muslimat ya, kata majlis ilmu datang. Tajuk kita yang diberikan oleh pihak penganjur kepada ustazah adalah seumpama ya, ustazah tak ingat secara apa, betul-betul wording dia, tidak mudah mencapai bahagia. Maknanya kita bercakap soal kebahagiaan. Cuba tengok muka orang sebelah kita tu. Muka bahagia ke tidak? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Salamlah bahagia ni. Kan ya, Masya Allah. Ya, muka orang bahagia ni. Dah boleh balik dah lah. Ya, semua dah bahagia pun nak bincang lagi. Kata Aristotle, siapa ke Aristotle ni? Aristotle ni seorang ahli falsafah. Tak apalah kalau kita kata dia bukan Islam, ustazah. Yalah, tapi dia ni seorang ahli falsafah yang mengkaji tentang manusia dan kehidupan. Maknanya dia kajilah hidup dia ni, dia mengkaji diri dia, mengkaji orang lain, mengkaji sosial, mengkaji tentang psikologi manusia. Lalu dia membuat satu kesimpulan terhadap apa yang dia kaji. Ada manusia, jantina, perempuan, lelaki, lain bangsa, lain bahasa, macam-macam ragam kan manusia ni kan, macam-macam jenis. Tapi dia buat kesimpulan, sebenarnya semua orang tu tak kira besar, kecil, hitam, putih, tinggi, rendah, tua, muda, tak kisahlah bangsa apa, Eropah, India, Melayu, Cina, apa yang dia cari? Itu Aristotle lah jawab tu. Kata Aristotle, pagi, petang, siang, malam, susah payah tu tuan-puan sekalian. Ya, tak kira lah ada yang mencari dunia, ada yang mencari kaya, ada yang mencari pengaruh, ada yang mencari jawatan. Sebenarnya yang mereka nak tu satu. Yang mereka nak tu sama. Cuma jalan pencariannya berbeza-beza. Apa yang sebenarnya hati kecil manusia tu nak? Dia nak mencari kebahagiaan. Sebab tu kita akan bertemu puan-puan sekalian, para muslimah, sampai satu ketika orang campak, orang humban harta benda dia. Sampai satu ketika tak nak dah apa-apa, betul tak? Jom lah kak, kita pergi shopping. Tak ingin dah cik. Ya, jom makcik, jom Wan. Ya, kita pergi shopping Wan, kita pergi mall. Ya, jom kita beli kain tudung lagi. Ustazah, ini tudung hitam ya. Ini nampak sangat tak siap ya.
dah gosok dah tudung warna biru. Tapi bila kita gosok, ah, cerita tudung sikit. Bila Ustazah lipat, lepas gosok tu dia jadi apa? Dia jadi melekat. Dia nak kena kibas-kibas, dia banyak-banyak cerita lah tu. Apa? Ya tak, ya. Dah campak tudung tu, dah ambil lah tudung sarung ni kan. Pakai tudung sarung ni. Dia melekat. Ya? Tudung bawal kan. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, para muslimah, sampai waktunya orang humban semua tu. Tak nak, tak ingin dah. Ustazah ada seorang wanita yang Ustazah kenali tuan-puan sekalian. Ini cerita lama sangat dah. Waktu tu Ustazah masih muda, diperkenalkan dengan seseorang oleh sahabat Ustazah. Perempuan ya, ni semua perempuan. Cerita muslimah ni. Dia perkenalkan dengan kawan dia, sahabat dia yang ketika itu macam nakkan sedikit consultation. Jadi dia bawa Ustazah ke villa muslimah tu. Ustazah tak panggil rumah tu, puan. Ya, dia punya kolam ikan dia keliling rumah dia. Ikan besar-besar kah? Tak tahulah apa nama ikan. Kita ralik tengok ikan tu sambil menunggu dia buka pintu tu. Masya Allah. Tu kolam ikan, kolam renang lain. Ada kolam renang ni. Maknanya dia orang kaya, tuan-puan, orang kaya. Dan dia pula, suami dia lah yang kaya sangat tu ya. Dan dia juga tak duduk diam. Dia menjadi sepertinya, kita kata apa, ahli motivator. Pada ketika itu, pada zaman, pada waktu itulah, pada tahun tu, saya tak nak sebut lah. Maknanya mungkin dalam tahun 90-an macam tu. Dia tu adalah seorang pakar motivasi. Ataupun nak bagi orang glow, groom orang. Ha ya, yeah? Dia ajar cara nak pakai, nak matchkan baju dengan skirt. Ha, tu dia lah. Ha ya. Yeah? Yelah, zaman 90-an, 80-an kan pakai skirt lagi. Cik-cik yang main pakai skirt kan. Skirt labuh kan. Jadi Ustaz pergi rumah dia ni sebagai satu cerita ya, tuan-puan ya, nak beritahu cari bahagia ni. Semua orang nak cari bahagia. Jadi memang Ustazah yelah terkagum lah dengan kekayaan dia. Bila tiba time makan, tuan-puan sekalian, kami dihidangkan makanan lain, dia makan lain. Tapi agak-agak mana lagi sedap? Yang kami makan ke yang dia makan? Yang kami makan. Sebab dia cuma makan kuih keut. Dia orang kaya. Campur dengan buah-buah, potong-potong buah. Yang kita makan nasi. Dia kata dia tak makan makanan macam ni. Dia nak jaga body dia. Kesihatan dia. Ha, tak apalah, saya tengok je dia makan. Nampak menyelerakan untuk dia. Ya? Yeah? Tapi subhanallah tuan-puan. Ustazah kagum tengok kekayaan dia, ya, pencapaian dia dalam bidang yang dia masuk. Tiba-tiba dapat berita daripada sahabat Ustazah. Dia dah tinggalkan semua tu. Bersekali dengan perceraian dia dengan suami dia. Tinggalkan anak-anak dia tuan-puan sekalian sebab anak dia pun dah besar. Ya, tak apalah, duduklah dengan suami pasal suami dia yang berada sangat tu. Dia ke mana? Dia bawa diri dia ke Mekah. Ustazah memang terkejut. Tidak mudah seseorang mengambil keputusan yang sebegitu drastik dalam hidup dia. Tertanya, siapa sini rela pindah duduk Mekah? Taklah suruh bercerai. Ya? Ah, tapi maksudnya minta izin lah dengan suami. Bang, saya nak duduk Mekah lah bang. Ya, sesekali saya balik. Lepas tu suami izin pula. Sanggup tak? Sanggup. Ustazah tak sanggup ya. Jadi dia pergi ke Mekah. Ustazah kata biar betul. Betul. Dan qadarullah, lepas beberapa tahun, sahabat Ustazah berjumpa dengan dia. Dengan pakaian macam orang Mekah pakai. Masya Allah, dulu dia tak pakai tudung tuan-puan, dia free hair. Dia mengajar orang cara macam mana nak betulkan rambut, nak ikut, nak bersolek apa segala macam.
Dan dia kata apa? Dia aman di sana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini dia lupa dan lalai. Masya Allah. Tapi saya fikir perjalanan itu terlalu sakit. Sebab apa? Kena bercerai-berai. Tinggal anak jauh. Aduh, nak mencari bahagia tuan puan. Dia memang tak boleh dah hidup rumah tangga dia memang. Bukan sebab dia nak mencari bahagia dia bercerai ya. Dia memang tidak dapat menyelamatkan rumah tangga dia. Nah, jadi sebab je lah. Jadi sebab dia nak pindah. Jadi duduk dekat Mekah. Berkahwin dengan mutawif. Saya tak ingat dah daripada Indonesia ataupun Thailand. Ya. Ada satu kehidupan lain di sana. Yang dia belajar. Belajar dah boleh berbahasa Arab. Belajar. Masya Allah. Dan bila ditanya, dia nak balik tak semula kepada kehidupan dia dulu, tuan puan? Tak nak. Itu hanya satu sejarah, dia kata, sejarah. Tidaklah menyesali sejarah, tak. Tapi belajar daripada sejarah. Qadar Allah, dia kata, hidup dia macam tu. Masya Allah. Lalu kita semua tak tahu, sahabat-sahabat, para muslimah, macam mana perjalanan kita dalam mencari kebahagiaan. Tapi perkara paling masalah besarnya adalah mendefinisikan kebahagiaan. Definisi ni maksud dia pengertian. Ini kalau nak test boleh pagi ni. Boleh. Saya nak tanya apa pengertian bahagia menurut setiap individu di hadapan ustazah. Kalau pengertian pun dah salah, agak-agak pencarian salah tak? Besar kemungkinan salah. Besar kemungkinan salah. Apa pengertian bahagia menurut kita? Tuan puan, ustazah rasa ustazah pun buat salah dalam memberikan erti kebahagiaan. Selepas melihat erti kebahagiaan seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia buka mata, dia buka pintu hati kita, dia buka fikiran kita. Oh, ini rupanya bahagia. Okey, cuba dulu kita test. Siapa nak bagi tahu kat sini? Siapa volunteer nak bagi tahu apa makna bahagia menurut dia? Seorang tak angkat tangan. Apa makna bahagia menurut perempuan? Apa dia ingat? Dalam semua segi nak rasa bahagia. Maknanya bila semua segi rasa, nak bahagia tu, apa yang kena ada pada semua segi tu? Okey, alhamdulillah. Hajah sebut semua segi nak bahagia kena ada ketenangan. Okey, alhamdulillah. Lagi? Apa lagi kebahagiaan? Sehat, kebahagiaan. Lagi? Kasih sayang, kebahagiaan. Lagi? Rasa syukur, kebahagiaan. Lagi? Banyak duit. Bagus ya. Ha. Orang lain tak nak cakap, elok tu. Banyak duit bahagia juga. Kalau betul cara dia, daripada tak ada, yuran tak bayar, hutang tak bayar, mau tak sakit kepala, sengsara. Nabi pun sebut kan? Nabi SAW pun sebut. Min ghalibatid dain wa qahrir rijal. Minta berlindung daripada dibebani oleh hutang piutang dan sentiasa berdepan dengan orang yang minta hutang, minta hutang, minta hutang. Sengsara. Betul. Tapi mungkin yang kita sebut ni, sahabat-sahabat sekalian, ialah kita mengambil juzuk-juzuk tertentu. Ya? Tak salah, betul. Tapi kena digabungkan. Dan kalau kita melihat kepada definisi yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini definisi dia. As-sa'adatu, apa makna as-sa'adah? Kebahagiaan. As-sa'adah. Ada anak cucu, letaklah nama Sa'adah. Adik ustazah nama Sa'adah. Masa mak nak letak nama dia Nur Sa'adah, kita tak nak. Kita kata nanti orang panggil dia Sa'odah. Sebab kita belum terpengaruh dengan
dengan bahasa Arab. Kita rasa kalau saudah kan macam makcik-makcik. Ya, dia baby kan. Ya. Tapi sebenarnya bila kita dah terbiasa dengan bahasa Arab, Masya Allah, nama yang sangat indah, Sa'adah. Sa'adah, ya, Nur Sa'adah, kebahagiaan. Ya, Sa'id, kan? Jangan ada nama tu orang pakai. Lahir anak laki-laki, nama ni siapa? Sa'id. Orang rasa tu macam nama orang tua. Sa'id, maknanya bahagia. Kata Imam Ghazali rahimahullah, As-sa'adatu kulluha. Ha, tadi Hajah sebut kan, kebahagiaan tu seluruhnya, semua aspek. Betul kata Imam Al-Ghazali. Kebahagiaan itu seluruhnya, segala segi, segala aspek. Fi, makna fi kat sini ada pada. Ha, makna kebahagiaan itu seluruhnya akan ada pada. Ayyam likarrajulu nafsahu. Akan ada pada ketika ataupun saat seseorang itu ayyam likarrajulu nafsahu, seseorang itu mampu menguasai nafsunya. Masya Allah, itu kebahagiaan. Pagi ni kalau tuan puan mampu menguasai nafsu tuan puan pasti bahagia. Pagi tadi, ya, kunci jam bukan main, pukul 4:30. 4:30, 4:45, kan pakai handphone kita boleh buat banyak. 4:30, 4:45, 4:50, 4:55, pukul 5, 5 suku. Tapi tuan yang buat tu tahu, hujung sekali pukul 6. Betul tak? Ni macam pengalaman kan? 4:30, 4:45, 5, 5, pukul 6. Agak-agak kita ambil yang mana sekali? Yang hujung. Sampaikan kita dah boleh dah tidur dengan bunyi-bunyian. Daripada pukul 4:30, tidur kita penuh dengan bunyi alam. Boleh. Dah biasa dah. Sekarang betul-betul pukul 6 baru bangun. Kita tak dapat menguasai nafsu kita. Bangun menyesal tak? Menyesal. Dah subuh. Orang lain boleh witir. Orang lain boleh tahajud. Orang lain boleh munajat. Orang lain boleh berdoa. Orang lain boleh baca Quran pada waktu malam. Man qama bi'ashari ayatin. Barang siapa yang mendirikan malam dengan 10 ayat. Walam yaktub, maka dia tidak akan ditulis minal ghafilin, dalam golongan orang yang lalai. Kita tak dapat. Kenapa tak dapat? Kita tidur. Walau sekadar 10 ayat pun kita tak boleh bangun kan? Siapa yang kacau kita? Kan jawab suami pula kan? Kan ya? Yang kacau kita, yang menguasai kita adalah nafsu. Nafsu nak tidur. Dah lebih 6 jam dah tidur tu. Ya, tu dah baby pula kak. Kita bukan baby, kita orang tua, nenek baby. Tidur 5 jam dah cukup dah. Tapi nafsu kita. Jadi nak bagi tahu, jangan cakap esok lusa tuan puan. Ketika itu bila bangun kita rasa menyesal. Dah tak best dah. Mood dah lain. Setuju tak? Ini cakap pengalaman kita masing-masing kan tuan puan. Sama tak mood kita? Kita boleh tahajud. Kita boleh baca Quran. Kita boleh istighfar pada waktu sahur. Dengan kita bangun pukul 6:30 pagi. Sama tak mood kita? Tak sama. Lain rasa dia. Ya? Tajuk. Tajuk ke apa? Tajuk baru sampai. Betul tak tajuk kita ni? Sekali tukar tu. Bukan mudah cara untuk bahagia. Lepas ceramah ni sekarang, tak ada bergambar dengan ustazah ya. Bergambar kat sini je. Cukup besar dah tu.
Kata Imam Ghazali rahimahullah, as-sa'adatu kulluha fi ayyam likar rajulu nafsah. Betul tuan-puan. Siapa yang dapat kuasai nafsu dia, ketika itu dia bahagia. Bahagia tuan-puan puan hati kita. Kita patut marah. Kita ada potensi untuk marah. Dan memang semua orang ni boleh marah ke tak boleh marah? Ya, ketika mana tak marah, masya-Allah, orang Kelantan kata juruhlah moleknya. Sekali bila marah, berubah tak kita? Berubah. Jadi apa? Singa kan, ya, dan yang seangkatan dengannya. Tapi orang yang boleh mengawal kemarahan dia, boleh kuasai nafsu marah dia. Kalau tak, perkataan dia akan keluar perkataan yang menghina diri dia sendiri. Kita mungkin keluarkan perkataan menghina orang masa kita marah, sebenarnya sebelum perkataan itu sampai kepada orang yang kita hina, terbitnya perkataan itu daripada kita adalah satu penghinaan kepada diri kita sendiri. Penghinaan kepada diri kita sendiri. Bila kita menghina diri kita sendiri, apakah kita akan bahagia? Kala, sama sekali tidak. Walaupun keluar daripada kereta mewah, walaupun keluar daripada rumah mewah, walaupun tinggi jawatan, pangkat dan kedudukan dia, percayalah tuan-puan, dia buka mulut, dia kata orang tu bodoh, orang tu bangang, macam mana orang kau pandang dia? Hancur jawatan, pangkat, kedudukan, reputasi yang dia bina selama ini dengan keluarnya 3-4 patah perkataan yang menghina orang lain, 7 perkataan tadi, tapi sebenarnya lebih dulu menghinakan dirinya sendiri. Kecuali kalau dia menahan sabar. Kalau dia sabar menahan kemarahan. Pada ketika itu, Allah akan berikan kepada dia yang Hajah sebut namanya apa dia? Ketenangan. Kebahagiaan. Betul tuan-puan, sifir orang yang pernah marah-marah-marah-marah, mengamuk-amuk ni, dia akan berakhir dengan rasa menyesal. Ada ibu bapa yang panas baran. Masya Allah ya tuan-puan, kita tak dapat nak reverse ke belakang balik. Yang saya cakap ni realiti yang berlaku tuan-puan. Ada ibu bapa yang hidup, yang mendidik anak-anak, tak macam mendidik lah tuan-puan ya. Kalau tak ibu pun ayah. Yang masya Allah ya, tak pandai nak berlembut dengan anak-anak. Anak-anak kalau boleh, kalau banyak tiang kat rumah, nak nyorok belakang tiang. Tak nak bertembung dengan abah. Betul tak tuan-puan? Ada kan? Tak nak. Kalau ayah tak ada kat rumah, satu kebahagiaan. Heran. Kita ayah ada kat rumah, kita bahagia. Ini tak nak. Mak, abah mana? Abah kata tak ada, kursus. Berapa lama? 4 tahun. Alhamdulillah. Syarikat mana yang bagus sangat tu kan? Hantar abah 4 tahun kursus kat Somalia. Elok lah tu. Bahagia. Sebab apa? Sakit dengan perangai, dengan sikap. Rasa nak marah, marah. Rasa nak mencemooh, mencemooh. Rasa nak guna perkataan-perkataan ya, yang kotor, menyumpah seranah, keluar belaka. Tak ada langsung filter, tak ada langsung tahan. Tuan-puan, bagilah apa pun kat dia, dia tak akan bahagia. Dia tahu anak-anak dia tak sayang dia. Macam mana dia nak bahagia tuan-puan? Dia tahu anak-anak dia nak jauhkan diri daripada dia. Kenapa? Bukan salah anak. Kamu tidak kawal diri kamu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wasyaqawatu. Syaqawah ni lawan kepada sa'adah. Jangan pula anak pertama nama sa'adah, anak kedua nama syaqawah. Sedap juga ustazah. Syaqawah, sedap tak sedap, maksud dia buruk. Maksud dia kesengsaraan. Waliyahzubillah, ya. Maksud dia kesengsaraan, syaqawah. Kata Imam Ghazali, wasyaqawatu fi an tamlik, fi an tamlikahu nafsuhu
Dan kesengsaraan itu adalah ketika mana saat nafsu menguasai dia. Bahagia tadi, kita kuasai nafsu. Syakawah pula, nafsu kuasai kita. Jadi agak-agak tuan puan sekalian, kebahagiaan ni kata kuncinya ada di mana? Nafsu. Ya, ada berkait dengan nafsu. An-nafs. Dan kita bertemu dengan satu pengajian ataupun satu bidang, satu aspek tuan puan, namanya adalah tazkiyatun nafsi. Apa makna tazkiyatun nafsi? Sucikan nafsu itu. Bersihkan nafsu itu, diri itu. Masya Allah, tuan puan sekalian. Ini formulasi kebahagiaan bergantung kepada diri kita. Bergantung pada diri kita. Sejauh mana bersihnya diri itu. Sejauh mana bersihnya jiwa itu. Itulah kebahagiaan. Ya Allah. Ya. Kita cari kebahagiaan dengan segala benda yang ada di luar. Menurut sangkaan kita, mungkin ia boleh menjadi di antara sebab-musabab yang membawa kepada kebahagiaan. Tapi asasnya, kuncinya adalah bergantung kepada kesucian yang ada dalam diri kita sendiri. Bila sebut dalam diri kita ni, betullah jiwa kita, hati kita, ya, fikiran kita, emosi kita yang kat dalam diri kita. Maka itulah sebenarnya sahabat-sahabat sekalian yang menjadi kayu ukur kepada kebahagiaan yang sebenar. Dan kita pun, kita boleh tengoklah tuan puan ya. Sebab zaman hari ni senang kan nak nampak semua benda, sebabnya buka je lah handphone tu, kalau ada Facebook, ada Instagram, ada macam-macam, boleh nampak. Nampak apa yang orang lain ada. Boleh nampak cerita dunia ni. Banding kita zaman 80-an, 90-an dulu. Kalau kita duduk rumah, tak tahu apa yang berlaku kat luar rumah. Betul tak tuan puan? Sekarang boleh tahu. Pagi-pagi hari tak masuk solat subuh lagi kalau kita rajin tengok Instagram, dah tahu dah orang tu beli apa semalam. Dah tahu dah. Ya, kereta apa, baju apa, cara dia. Tuan puan, hati-hati ya apa yang kita lihat. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kerana itu boleh menjadi sebab-musabab yang mengganggu kebahagiaan kita. Hati-hati. Kalau apa yang kita lihat ni tuan puan, betul lah kita boleh cakap suka hati saya lah ustazah, mata saya. Ya. Tapi ingat tuan puan sekalian, setiap yang kita lihat ada bagi titik kat hati kita. Setiap yang kita lihat ada macam apa, kalau bahasa teknologinya synchronize tuan puan. Dia memang ada kaitan dia. Ustazah mengalami benda yang sama. Tengoklah, kita boleh tengok apa yang kita nak tengok, tapi kita boleh cakap kat diri kita, kita berasa sesuatu di hati kita. Kita berasa sesuatu kat hati kita, hide je. Apa benda zaman sekarang kata swipe. Ya, tak payah tengok. Tak payah orang lain cakap tuan puan. Hati kita ini boleh berfatwa. Maksud dia ada rasa. Kan kita kalau tengok orang susah, tengok NGO-NGO tolong orang susah, hati kita rasa apa? Rasa sedap. Rasa syahdu, rasa macam aku tak tolong orang, rasa macam aku ni banyak apa, amal soleh terlampau kurang, rasa macam aku ni terlalu mementingkan diri sendiri. Lalu daripada apa yang kita rasa tu, ada tindakan. Eh, nak sedekah lah. Ya, eh, nak buat sesuatu lah. Itu boleh tengok. Tapi bila tengok orang mempamerkan kekayaan, walau apa pun alasan orang tu. Orang tu mungkin kata, taklah, saya bukan pamer. Saya nak bersyukur. Itu dia yang kita. Kita tak menghakimi apa kata dia. Sebab dia lebih tahu tentang hati dia. Kita bercakap pasal hati kita.
Kenapa kita bila lihat itu, lihat itu, lihat kehebatan orang, lihat kekayaan orang, lihat-lihat, kita tak termotivasi pula? Kita bukan termotivasi yang sehat. Motivasi sehatnya, oh saya nak jadi macam dia. Ya, saya nak bekerja bekerja keras supaya saya boleh sedekah. Kalau kita boleh kuasai diri kita dengan pemikiran yang positif macam tu, silakan. Tapi ini saya cakap pasal realiti ya tuan-puan. Bukan terlalu teori sangat. Realitinya apa? Kita akan merasa kita tak cukup. Itu belum masuk lagi sekarang kalau jumpa adik-beradik dan kawan, jadi bahan umpatan pula benda yang kita lihat. Betul tak? Tengok tak? Tengok tak? Tengoklah dia tu. Ui, hari tu dekat New Zealand. Sekarang tahu tak dia kat mana? Main salji? Kat Jepun? Kita ni cari bahan ni sebenarnya. Cari idea, cari bahan. Kawan kita tak tengok, dia tak tahu apa. Eh, tak tahulah. Tak tahu dia kat mana, kat New Zealand, kat Jepun. Itu kan urusan orang. Sudahnya apa dia? Kita pun mengumpat. Menyampang kan tengok dia kan? Nampak dia pakai baju bulu-bulu tu. Ha, kan dah? Ha, wajib tak bahagia. Ya? Kita cari modal je. Cari bahan. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, tuan-puan. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Sahabat sekalian, tengok surah An-Nahl. Ayat berapa entah eh? Siapa ikuti mihrab Quran pagi semalam, surah An-Nahl ya, tuan-puan, ni surah apa? Okey, surah An-Nahl ayat 87 ke apa? Ayat 78, balik. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kamu semua daripada perut-perut ibu-ibu kamu. Siapa kita rasa yang ayat yang Allah sebut ni berkait tak dengan kita? Kita pernah tak melalui peristiwa keluar daripada perut mak? Masya Allah ya, Masya Allah, Subhanallah. Tengok dah jadi besar setara mana dah. Tengok orang sebelah tu, dia melalui proses yang sama. Dia keluar daripada perut mak dia. Jangan bayang dia yang besar tu. Pernah baby. Comel, Masya Allah. Ya, 2.8 kilo. 2.8 kilo ni memang sebelah tangan je pegang baby tu. Kecil kan? Anak saya tak ada yang 2.8. Anak sulung 3.2. Anak kedua 4. Anak ke 6, doktor kata tak boleh lah, kena belah. Sebab ini dia macam 4 lebih dah ni. So, scissor lah. Ah, memang betul 4.0 sekian-sekian. Memang nurse semua cakap senangnya nak mandikan, dah stongkol dah. Ya. Masya Allah ya, memang. Maknanya kita dulu kan tak samalah macam sekarang. Semua melalui apa yang Allah sebut ni. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kamu semua dulu Allah lah yang keluarkan daripada perut-perut ibu-ibu kamu. Kalau dia tanya kenapa tak cakap rahim, cakap perut. Sebab banyak sangat pekakah-pekakah kat dalam ni yang terlibat masa kita keluar. Bukan rahim je. Ya, jadi senangnya ambil semua yang ada tu perut. Macam mana keadaan kita keluar, sahabat-sahabat sekalian? Ni cerita pasal bahagia ya. Macam mana proses kita dulu daripada kecil Allah keluarkan? La ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa haram satu benda pun. Tak tahu apa-apa langsung. Tak tahu apa langsung.
Baby tu kalau dia bagi api, dia pegang tak? Kecuali panas dia, dia tinggal. Tapi dia nampak bercahaya-bercahaya, dia pergi. Kala jengking. Ya? Yeah? Kalau baby dia tak tahu, dia takkan lari. Kenapa? La ta'lamuna syai'a. Dia tak kenal tu apa dia. Mudarat ke manfaat, tak tahu. Siapa tu? Kita. La ta'lamuna syai'a. Tapi Allah bagi tiga perkara tu. Nah, tiga perkara ni nak cakap ni, nak bahagia kan? Allah bagi kita tiga perkara. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Dan Allah menjadikan bagi kamu semua pendengaran, as-sam'a, wal-basara, penglihatan, wal-afidah, hati nurani. Tiga perkara ni bila Allah bagi, maknanya kena jaga. Tiga perkara ni bila Allah bagi, kena urus. Ya, tiga perkara yang Allah bagi ni kita kena bangunkan. Kena tahu benda yang baik, benda yang tak baik. Untuk pendengaran kita, untuk penglihatan kita, untuk hati nurani kita. Bukan mak kita yang bagi tiga perkara ni, tuan-puan. Bukan mak kita yang bagi pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Tak. Allah yang mengeluarkan kita daripada perut mak kita lah yang memberikan kepada kita pendengaran. Alhamdulillah, penglihatan, alhamdulillah, dan juga hati nurani. Kamu guna tiga perkara ni, ni ibaratnya saya nak cerita terjemahan dia. Ibaratnya kalau kamu guna, maknanya kita termasuk ustazah, gunakan tiga perkara ni, as-sam'a wal-basara wal-af'idah. Jadi apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang bersyukur. Kembali pada apa yang Hajah sebut tadi, syukur itulah kebahagiaan. Tapi cara nak syukur tu, tuan-puan, cara nak bahagia tu, apa yang kita ada? Tiga tadi. Masya Allah. Pendengaran, dengar apa? Penglihatan, tengok apa? Afidah, hati nurani, ada apa di dalamnya? Ini soalan bukan lontar-lontar, lepas tu tak kira apa, biar berlalu di awan lalu tak eh. Uzan minta kita tanya pada diri kita sendiri. Apa yang aku dengar, apa yang aku lihat dan apa yang ada dalam hati nurani aku? Jadi apa yang kita dengar, sahabat-sahabat sekalian? Apa yang kita dengar? Macam mana kita menguruskan as-sam'a, pendengaran kita? Macam mana kita menguruskan pendengaran kita secara harian? Secara bulanan? Secara tahunan? Macam mana kita menguruskan pendengaran kita? Oh, kita berkawan dengan kawan-kawan yang suka ribah, yang suka mengumpat. Kita ada circle yang suka bergosip. Suka mengopi. Minum kopi tak apa lagi. Tak haram. Tapi sementara kopi nak sampai, sementara kopi nak habis, telinga kita mendengar apa? Lebih parah daripada itu, kita pula menjadi jalan memburukkan pendengaran orang lain. Dengan apa yang kita cakap. Tuan-puan, kalau berjumpa ramai-ramai ni, jarang tau. Jarang pertemuan yang tidak mengangkat nama orang. Ah, duduk buat apa tadi minum kopi 2 jam? Cerita pasal kucing. Jarang tau tuan-puan. Kucing, apa lagi? Hamster. Masih baik mengumpat kucing daripada mengumpat orang, ya? Eh? Mesti ada, kadang-kadang adalah nama yang ada seorang je yang julang nama orang tu, bawa keluar nama tu, tukang tambah dia ada. Kesian kita. Kita mencari bahagia, tapi kita gunakan as-sam'a, kita gunakan pendengaran kita untuk mendengar perkara yang sama ada haram atau sia-sia. Sia-sia ya tuan-puan. Sedangkan di antara ciri orang mukmin itu adalah
berlalu, meninggalkan perkara yang sia-sia. Dahlah, tak ada paedah, tak ada paedah. Siapa yang nak mengukur benda tu ada paedah, tak ada paedah? Kita sendiri. Itu namanya menguasai diri. Menguasai diri. Tak ada paedah cerita ni, tinggal. Tak ada paedah. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ni peminat-peminat cerita Korea. Tak boleh ke ustazah sesekali nak tengok? Macam mana ya? Boleh, tapi tanya diri sendiri. Ustazah pernah terjebak dengan cerita Korea? Masa tu anak kecil-kecil, sambil-sambil nyusu anak, tengok cerita Korea. Ya, sambil-sambil nidurkan anak, tengok cerita Korea. Sekali terkena kat cerita yang sedap. Apa namanya? Autumn in my heart. Masya Allah. Pengsan. Berapa episod? Kena episod terakhir tu, time ceramah. Nak tangguh ceramah tu sangat pula. Ya? Yeah? Zaman tu bukan boleh rekod-rekod lagi. Ya? Yeah? Ini cerita lama lah. Berbelah tahun dah kan? Sanggup tu suruh anak kecil tu tolong apa, pakai handphone Nabi dia, tolong ambil kan. Tolong record. Dia kata tak boleh Umi, handphone Nabi tak cukup apa? Storage. Tapi nak bagi tahu, jangan terjebak eh. Jangan terjebak. Orang boleh kata saya tengok tu untuk apa, release. Tu orang punya pasal, kita punya pasal apa? Kita tanya pada diri kita sendiri tuan-puan. Lepas Ustaz kata, tak bagus macam ni. Dia ambil masa kita. Ya, kita terjebak teruk-teruk macam tu. So, kita ada maknanya, tak payahlah. Tak payah. Ada anak-anak buah. Ni zaman yang sekarang-sekarang ni pun kata, makcik, ada satu cerita best makcik. Kan, ya? Tanya lu, berapa episod? Tak banyak makcik, 8 je. Kalau cerita tu satu, mungkin boleh dia tengok lah juga, kan? Ya, kita ni orang perempuan, kan? Nak juga tengok cerita-cerita kehidupan. Ya, kehidupan yang kadang-kadang ada benda kita boleh belajar, ya, daripada kehalusan emosi cerita Korea tu. Tapi, 8 episod, buang masa. Kalau tak, jadi macam seorang kawan ustazah. 30 episod pun boleh tengok dalam masa 15 minit. Sebab, dia tengok macam tu, lepas tu dia tahu dah cerita tu macam mana. Melompat-lompat dia tengok. Dia tengok dekat, dia tak tengok kat TV ya. Tengok. Habis dah 30 episod. 15 minit dah tahu dah siapa mati, siapa hidup. Itu tak tahu dah macam mana dia tengok tu. Tak apalah, kita bukan nak menghakimi orang. Kawan kita tengok, kita kata dia jahil, dia jahat. Jangan. Itu atas dia lah. Kita cakap pasal diri kita kan. Orang tu tengok 30 episod, setitik air mata dia tak keluar. Yang kita buat episod pertama menangis-nangis macam kita yang kena. Baik berhenti tengok cerita tu. Sebab apa? Banyak benda lain kita nak menangis lagi. Kan elok ikut-ikut emosi ni kan? Ya? Nanti masalah hormon pula. Bukannya masalah ujian sendiri. Ujian dalam cerita yang direka-reka tu yang kita menangis beria. Sendiri fikir tuan-puan. Kita nak bahagia, guna otak kita. Jangan ikut-ikut orang. Kita bertanggungjawab pada pendengaran yang Allah bagi, pada penglihatan yang Allah bagi, dan hati nurani nak diisi. Tuan-puan, tak lupa bayangkanlah sahabat-sahabat kita ya, yang hidup dengan Al-Quran. Masya-Allah. Saya pernah cerita ya tuan-puan, kat tempat lain saya cerita. Sahabat ustazah datang rumah ustazah, dia bercerita banyaklah, bercerita kan. Termasuk tentang mak dia. Ya. Yeah? Dia kata mak dia adalah orang yang dia tengok dengan mata kepala dia sendiri, mak dia meninggal dengan mudah. Mudah sangat. Dan bila dengar cerita macam tu, kita memang terasa. Sebab apa? Itu adalah benda kita akan lalui, namanya kematian. Tak ada seorang pun yang tak mati tuan-puan. Kita pun berharap sangat, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah, ya Allah, bagilah aku mati dalam keadaan yang husnul khatimah, penyudah yang baik, ya Allah. Jadi dia kata mak dia ni balik daripada umrah, lepas tu tak sihat, bawa hospital. Tapi tak sihat bukanlah penyakit terlantar
yang sampai tak sedar, koma ke tak? Taklah dikatakan sakit tu nak mati. Sebab mak tu pun umur baru 62. 62 muda kan tuan-puan? Muda tak 62? Muda. Untuk zaman hari ni lah ya. Ustaz kata 65 tu, ke bawah tu masih muda. Ramai yang sehat-sehat 65. Sehat. Jadi tuan-puan sekalian, dia kata mak dia bukanlah dilihat macam nak mati. Sakit tu. Tapi bila dia nak keluar daripada ward tu, nak tinggal mak dia cakap, jangan tinggalkan mak. Sebab mak ni sekejap je lagi. Mak batuk je sekarang, mak meninggal. Ha. Yakin tu mak dia cakap tu. Kita ada gak cakap macam tu kan? Masalah tak mati-mati sampai hari ni. Jangan tinggal mak-mak ni kan dah rasa lain ni. Mak ni dah macam nak meninggal ni. Tapi lepas tu elok balik ke shopping. Kan? Jadi tak betul insting kita tu. Yang mak dia tu, betul tuan-puan, kata anak dia, duduklah kat mak tu sekejap, lepas tu mak terbatuk. Dan betul, batuk mak tu keras. Batuk, 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 batuk. Lepas tu nampak mak dah mandang ke atas. Mak tu meninggal kat hospital. Sampai doktor tu cakap, saya dah khidmat kurang lebih 20 tahun, saya tak pernah tengok lagi. Orang meninggal mudah, boleh cakap. Dia tahu dia kata dia nak meninggal. Biasanya, yelah kalau kat hospital tu doktor akan adalah peralatan guna. Doktor pun akan cakap dengan kaum kerabat kan, siap sedialah ya. Dengan makna ilmu kedoktoran tu lah. Meninggal. Jadi, memang dia kata orang bertanya, macam mana kehidupan mak dia? Ya, dan dia kata dia nak jawab susah juga sebab dia tak duduk 24 jam dengan mak. Dia pun ada keluarga. Tanyalah dengan orang terdekat, dengan abah kan. Dia dengan orang yang duduk dengan mak. Maka jawapan dia tu tuan-puan sekalian, Masya Allah, boleh jadi inspirasi kepada kita. Pertama, apa dia? Mak ni tahun-tahun terakhir hidup dia tu memang dia melazimi khatam Al-Quran 4 kali sebulan. Itu makna kata memang baca Quran. Dia baca Quran, baca Quran. Tuan-puan cuba nikmati ya, nikmati suara sendiri baca Quran kat telinga. Cuba nikmati sendiri. Ya Allah, aku nak masukkan pada pendengaran aku ini kalam engkau ya Allah. Kalam terbaik. Siapa yang baca? Aku sendiri baca. Cuba niat macam tu tuan-puan. Ya Allah, telinga dah banyak dah dengar yang buruk-buruk. Telinga dah banyak dengar yang maksiat. Telinga dah dengar banyak yang haram. Yang syubhah, yang kau benci. Aku nak bersihkan telinga aku ya Allah. Aku nak bagi telinga aku mendengar kalam engkau ya Allah. Aku nak gunakan lisan yang engkau kurniakan kepada aku ni untuk baca kalam. Cuba kita niat macam tu ya. Kita baca ke sini. Sini. Jadi taklah riak sangat. Kalau kita baca ke telinga orang. Tengok orang tu ha. Orang tu pun cuci-cuci sedapnya, sedapnya. Yelah, baru kau tahu aku siapa. Itu dah cerita lain pula. Ya, dah merosakkan hati nurani. Kita baca tu untuk didengar oleh telinga kita. Mak dia, Masya Allah, Tabarakallah, khatam Quran 4 kali sebulan. Maknanya, purata ataupun nisbah dia baca tu, maknanya seminggu, maknanya sehari 4 juzuk. Ya, maknanya sehari 4 juzuk lah. Kalau rajin, memang boleh. Betul tak tuan-puan? Rajin memang boleh. Baca je. Tak tengok TV. Tak tengok handphone. Ha, banyaklah. Kalau tak tengok, cukup. Boleh. Dah terbukti ramai orang buat. Boleh. Bacaan tu jangan terlalu slow. Dia tartil. Tapi lajukan. Kalau Mat Jaiz tu cukup 2 harkat. Jadi cara kaedah dia kalau kita nak baca laju kan. Mat Jaiz ni dia boleh 2, boleh 4, boleh 6. So sepanjang kita baca bagi 2 je harakat dia. Dia akan jadi laju. Tapi kalau panjang semua Mat Jaiz kan lambat lah. Kita bagi dia punya apa tu, rentak dia tu laju sikit. InsyaAllah boleh.
Baca baca laju tapi bertajwidlah tuan puan. Mana empat juzuk? Kan? Dapatlah tujuh hari kan? Tujuh kali lipat 28 lah. Tambahlah mana-mana tu 30 juzuk. Masya Allah tuan puan sekalian. Kita nak ngabihkan khatam sekali setahun tu pun sakit. Bukan sikit orang yang tanya ustazah, ustazah boleh tak saya khatam bulan Ramadan tapi saya start baca bulan Rejab? Kan? Maknanya sebab apa? Kalau semata-mata Ramadan kan tak habis ustazah. Campur dengan period 7 hari. Jadi nak ambil lajak tu start daripada Rejab lagi, Syaban lagi. Nanti berkesudahanlah dengan khatam bulan Ramadan. Nak bagi tahu tidak mudah tuan puan. Tak mudah. Tengoklah tajuk kita. Memang tak mudah untuk bahagia. Memang tak mudah untuk bahagia. Kalau kita kata baca Quran susah, bagi masa pada Quran susah, ya, qiyamul lail susah, sedekah susah, ya, itu dia jawapan dia. Memang susah nak bahagia. Tapi kalau kita bertarung, bermujahadah tuan-puan sekalian dengan nafsu kita, dengan diri kita, diri kita kata tak payah bacalah, penatlah, letihlah, ya, macam-macam. Tapi kita mujahadatun nafsi, berlawan dengan jiwa kita, dengan nafsu kita, insyaAllah kita akan bahagia. Sahabat ustazah, orang muda tuan-puan, umur dia mungkin 30 ataupun awal 30-an ya. Dia tak berkahwin lagi. Dia nak tuan-puan, dia pergi macam tu je pergi ke Indonesia. Dia kata dia tak ada kontak siapa-siapa pun. Tak ada kontak siapa-siapa pun. Maknanya tak ada kenalan pun. Tapi dia nak pergi mana? Karantina dia kata. Karantina ni sebuah tahfiz yang dibuka kepada orang dewasa, kanak-kanak untuk menghafaz Al-Quran dalam tempoh yang segera. Yang singkat. Lepas pada tu kena jagalah hafalan. Tapi sekurang-kurangnya nak membiasakan kita dengan menghafal. Tidak kurang tuan-puan, maknanya ramai sahabat-sahabat yang berjaya menghafal tu dalam tempoh sebulan ke dua bulan, 30 juzuk. Maknanya hafal tasmi', hafal tasmi', hafal tasmi'. Tapi yang tasmi' yang sebelum ni mungkin kalau tebuk tak ingat dah. Sebab ni jenis yang hafal je tasmi', hafal je hantar ke cikgu, hafal je hantar ke cikgu. Habis tu yang 15 hari lepas ontah, tak tahu ke mana dah. Sebab dia nak mengingat hafalan yang baru. Kita kata tak bagus, tapi sebenarnya tujuan tadi apa dia? Nak membiasakan. Maka bagus, nanti balik dah biasa hafal Quran, ingatkan betul-betul yang kita pernah hantar kepada guru tadi. InsyaAllah datang kali kedua, kali ketiga, ingatan akan lebih baik. Itu karantina, tahfiz di Indonesia. Sahabat ustazah tak tahu siapa nak contact pun. Yang dia tahu nak cari karantina, nanti nak tanya orang, dia pun tengoklah macam mana cara nak pergi sana. Masya Allah, subhanallah, dia sampai orang Terengganu. Pergi sana, daftar seorang-seorang tuan-puan sekalian dengan tekad. Dia boleh buat sebab dia boleh kuasai nafsu dia, biiznillah. Maka dengan tekad nak hafal tadi, dan sebenarnya dia pergi tu dia dah hafal kalau tak silap 8 juzuk. Dia memang sudah hafal 8 juzuk macam tu lah kalau tak silap ya. Jadi dia ambil masa sebulan untuk habiskan 30 juzuk. Dia kata sampai pakaian kita pun ada orang yang basuhkan. Makanan ada orang yang masakkan. Tempat tidur ada orang yang kemaskan. Nak bagi tahu satu benda je kamu fokus, hafal Quran. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tapi kita saya rasa kalau kita buat macam tu kat rumah pun tetap tak hafal juga. Ada orang masakkan, ada orang basuhkan, tetap tak hafal. Sebab dia kembali kepada apa? Diri kita sendiri. Bukan cerita, jangan kata patutlah kak tak hafal ustazah, dah basuh baju kat rumah. Tak, bukan sebab itu. Ya, dah masak lagi apa? Tak, bukan sebab itu. Daripada diri sendiri. Kita kalau tak dibagi buat apa pun, kita menung. Menung. Bilalah nak hafal Quran ni? Ha, sampai sebulan. Satu ayat tak bertambah. Ya? Kata sahabat ustazah, Masya Allah. Dan hari-hari menangis. Semua orang yang dalam karantina yang dia pergi tu,
semua penyedih, semua tersinggung je menangis tengok agaknya sebab itu tekanan ya, tekanan nak hafal Quran tu sampai semua jadi penyedih. Kita tak tahulah. Sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Ya Allah. Jadi Ustaz kata agaknya itu proses melembutkan hati. Proses Allah lembutkan hati. Dia kata Masya Allah. Dan dia kata saya nak bagi mak saya rasa pengalaman tu. Dia cakap saya bawa mak saya. Dia bawa mak dia. Umur dekat nak 60 mak dia. Mak dia kalau tak silap kan sempatlah 16 ataupun 17 juzuk sebulan. Dapat juga. Dia bawa, dia teman mak dia. Bagi mak dia rasa. Dia kata, Masya Allah, tempatnya cantik. Ada taman bunga. Ada, macam-macam dia buat. Kat Indonesia kan tanah luas kan. Dia bagi mood. Sama-sama untuk menghafaz Al-Quran. Masya Allah, tuan-puan. Jauh beza dengan kita. Sebab itu kebahagiaannya tidak sama. Kebahagiaannya tidak sama. Kita masih banyak kena ditokok tambah dengan cerita-cerita keduniaan yang kita rasa ada tu bahagia. Sebenarnya tidak. Ya, dia tidak genuine bahagia tu. Dia kena kembali kepada apa yang kita isi untuk pendengaran kita, penglihatan kita dan juga afidah hati nurani. Apa yang kita isi sekarang pada hati nurani kita? Itu satu soalan yang tuan-puan kena tanyakan. Paling baik tuan-puan ketika mana tahajud. Dah solat dah 2 rakaat. Kadang-kadang lepas pada solat tu kita muhasabah lebih baik daripada kita solat. Betul saya cakap. Kenapa? Muhasabah ni dia mengantarkan kita untuk merenung, berfikir. Solat tu memang ibadah yang sangat baik. Tapi solat sahaja, ya, kalau tidak mencetuskan maknanya kita berfikir, merenung, itu hanya akan jadi ritual. Rokok, sujud macam tu. Lepas tu kan silap-silap kita berbangga dengan ibadah yang kita buat. Nah, silap-silap pagi esok mulalah tanya-tanya orang. Hujan kan malam tadi? Entah, kata kawan. Tahulah hujan ke tak hujan. Iya, start pukul 2:30 tu hujan dah. Entah, kita tidur. Kita tak tahu, kata kawan. Iya, 2:30 tu hujan. Lepas tu berhenti sekejap. Pukul 4 tu kilat petir. Tahu semuanya. Dia sebenarnya nak lanjutkan lagi. Nak lanjutkan kepada apa? Akak malam tadi tak tidur. Qiyamulail. Dah tercerita ke orang. Tapi orang yang banyak muhasabah diri, dia tak mudah-mudah tuan-puan untuk menceritakan amalan dia kepada orang lain. Sebab apa? Nak dapat buat tu pun seksa. Maksud ustazah nak dapat buat tu satu kurniaan daripada Allah SWT. Jangan rosakkan. Allah boleh pilih orang lain. Allah tak pandang kita pun boleh. Ya, sebab apa? Siapalah kita ni? Tapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab kita ya. Bukan sebab kita bijak, sebab kita pandai, sebab kita alim, tidak sama sekali. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan mudah-mudah merosakkan amalan kita dengan mempamerkan ataupun bercerita kepada orang lain tentang amalan kita yang sifat amalan tu dah boleh ditutup. Kecuali solat jemaah kat masjid. Takkan nak datang pakai kaung guni pula. Ni tak nak riak, tak nak riak. Semua kata siapa yang pakai kaung guni? Tak nampak muka. Tanya pun tak nak bersuara. Sebab apa kau kenal pak suara kat timah? Itu sifat semayang jemaah kat masjid tu memang sifat dia terbuka. Tapi kita akan ada sifat-sifat amalan yang Allah cantik dah buat tertutup. Apa dia? Dalam rumah kamu, waktu malam yang gelap gelita, masa orang lain tidur, kamu tak cakap, orang tak tahu. Ada seorang ulama, tuan-tuan orang alim. Masya Allah ya. Sebab dia ni orang sufi. Maknanya al-arif billah. Nak jaga hati dengan Allah SWT. Dia akan bangun waktu malam, tuan-tuan. Ni cerita-cerita salafus salih lah ya. Dia akan bangun malam pada waktu orang tidur. Kemudian dia akan tidur sekejap. Ni tak masuk subuh lagi. Pada waktu sahabat-sahabat lain dah bangun. Dan dia akan biarkan diri dia dikejut oleh sahabat-sahabat ni untuk bangun subuh. Padahal dia orang alim. Padahal dia abid, ahli ibadah. Maksud dia macam ni, kalau kita nak faham, katalah subuh pukul 6, biasa orang kalau bangun qiyam pukul 4:30. Maka dia tak bangun 4:30 tu, dia bangun lebih awal.
katalah pukul 2 pagi. Orang lain tidur. Itu tengah orang lain semua tengah deep sleep tu. Dia bangun 2 pagi. Solat tahajud, menangis, muhasabah diri, baca Quran. Agak-agak bunyi nampak orang kesek-kesek nak bangun dah. Dia baring. Bukan dia tidur, tidur lena, dia baringkan diri dia macam orang tidur. So biar zikir je lah. Zikir langkat dan berbaring. Orang menyangka dia tidur. Dia berzikir tapi dalam keadaan berbaring. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim, iaitu orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Sekali berbaring, orang tak tahu, ingat dia tidur. Dan dia biarkan sampai kawan lain ni mungkin cakap, "Eh, tak bangun lagi Tok Syekh ni. Bangun, bangun, bangun subuh, bangun subuh." Dia pun buat-buatlah macam orang yang dah lena tidur, baru nak bangun. Cukuplah Allah yang mengetahui segala amalan-amalan yang dia lakukan demi semata-mata untuk pandangan Allah. Tidak apa-apa tidak diketahui oleh manusia. Masya Allah. Kita tak terbuat benda macam tu kan? Kita kalau jalan dengan kawan tuan-puan, risau juga kalau tak bangun subuh esok pagi. Betul tak? Bukan risau ke Tuhan, risau ke kawan. Naya ni tak bangun pagi esok subuh. Katalah kita pergi umrah. Hari pertama Kak Timah kejutkan subuh. Bangun, bangun dah subuh dah. Ataupun bangun orang nak pergi masjid dah. Dah malu dah sekali. Hari kedua sama juga. Kita bukan malu ke Tuhan tuan-puan. Kita malu kepada orang. Jadi maknanya kalau kita suruh buat kaedah macam Syekh tadi, eh tak nak lah. Itu macam memberikan peluang kepada orang untuk umpat kita. Iya, akak pergi umrah kan dia. Tiap-tiap hari kena kejut semayang subuh. Wah. Ustazah apa namanya tu? Masya Allah. Kita pun sakit ya dengan apa? Dengan kata-kata orang. Dahsyat orang alim tu. Tak apa. Tak perlu kamu tahu. Kenapa jadi rahsia aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak tahu kat dunia tak apa. Akhirat besok pasti akan tahu juga. Kamu mungkin kata aku ni tak mempedulikan qiyamul lail. Tapi pada dia, menjaga keikhlasan itu lebih besar daripada cerita orang nak kata apa benda. Masya Allah tuan-tuan. Afidah. Apa yang ada dalam hati kita. Keikhlasan, kejujuran, tawaduk, rasa syukur. Qana'ah, ya Allah.